Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidos, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting 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 ting. Itu sahaja. So, hari ni aku nak buat video nyam. Hari ni kita akan buat video makan-makan. So, korang akan tengok aku buat makan-makan. Hari ni aku nak makan kuih. Aku dah beli kuih tu petang tadi. Tapi sekarang masanya sudah agak lewat untuk makan. Tapi tidak mengapa. Sekarang pukul 11.52. Nampak tak? Cantik tak kita punya wallpaper? Cantik kan? Haa, sama kan? Sama kan? Sama lah. Itulah cerita dia. Hari ini kita akan buat mukbang. Ngam-ngam. Sebelum saya ke dapur untuk makan kita punya kuih-kuih tu, aku pun dah lapar sebenarnya ni. Hari ini macam puasa. Tapi tak puasa. Sebelum saya pergi dapur, korang kena like dulu video ni. Dah like ke belum? Terima kasih yang dah like. Yang belum like, tolonglah. Please. Yang belum subscribe, sila tekan button subscribe. Terima kasih. Tanpa kita melengahkan masa, let's hi you everyone. Jom kita ke dapur. Asal suara aku ni macam lain eh? Sebab aku hidung aku sempit aku rasa. Jom, marilah kita ke dapur. Hai, perut lapar-lapar. Dapat pula buat makan-makan. Seronok hidup. Seronok. Jomlah kita. Marilah kita. Ayuhlah kita bangkit demi negara dan bangsa. Maklumlah rumahnya tak ada kursi banyak kan? Pakailah apa yang ada ya. Tada! Tada pam 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 pam. Inilah kuih-kuih yang kita akan mukbang. Are you guys ready? I'm so ready. Aku beli petang tadi. Minta-minta bertahanlah ya. Takkan beli petang tadi dah basi malam kan? Aku beli yang aku rasa aku pernah makan dan aku rasa sedap. Aku ambil. Total dalam berapa ringgit tadi? RM19 kot. Maybe. Satu. Kira-kira sama-sama. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7 jenis kuih yang kita akan buat mukbang. Cukup. Dia macam dah keluar air-air. Okey, kita akan first kali sebabkan benda alam ni macam dah berair, kita kena makan dulu. Kita nak rasa elok lagi ke tidak. Mari kita try Nona Manis. Ada yang nama aku tahu, ada yang nama aku tak tahu. Jadi pada pandai lah korang eh. Yang mana aku rasa aku tak tahu, korang bagi tahu dekat ruang komen, okey? Bismillah. Tapi kita macam nak air. Kita malas nak bergerak kan? Buka saja. Air pun dah tinggal sikit. Bolehlah. Tutup. Okey, dah tutup. Mari kita cuba. Adakah kita punya Nona Manis ni masih manis dan masih boleh dimakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tengah mukbang eh. Mukbang sangat. Tapi dia terlampau lembut. Aku pernah buat tau Nona Manis. Tapi aku buat dia keras. Tapi orang buat lembut gila. Gigit santan semata. Penuh rasa santan dalam ni. Tapi sedap lah. Tapi dia lembik sangat. Ini time puasa banyak jual kan? Time puasa. Sedapnya. Nona Manis. Manis seperti saya. Next. Ni adalah kuih akok. Kuih favourite saya. Ni lagilah. Time puasa. Lagi aku berebut. Ayah. Ni mak aku suka. Mama suka benda ni.
Nampak tak guys? Gaisuk. Look at that. Bismillah. Ada. Tapi apa yang kurang? Rasanya telur. Telur dia kurang. Lepas tu dia terlampau masak. Macam pau-pau pula aku masak kan. Aku pun tak kata masak. Tapi ada kedai lain yang lagi sedap. Dia punya kuih aku. Ni motor rasa bahulu. Kuih bahulu. Rasa dia sebiji. Tapi sedap. Next. Kuih hijau juga. Tadam. Semua kita rasa satu-satu-satu ya. Tadam. Ada orang call lah. Minta maaf, Pak Gad telefon. Dia kata gate aku tak tutup. Kejap lagi aku tutup. Ya, sebab aku nak keluar. Aku rasa kejap lagi. So, next. Ini gula Melaka. Ini ke gula? Ini kuih gula Melaka. Rasanya. Jadi, masih kita buka. Sedapnya. Disalut dengan kelapa. Alhamdulillah. Bismillah. Biasa. Tapi manis. Manis sangat ni. Minum air sikit boleh? Okay, next. Yang ni aku tak tahu kuih apa. Korang cuba bagi tahu. Dia rasa macam coklat-coklat tapi dia kelat-kelat. Tahu tak? Yang tahu pergi bagi tahu saya dekat ruang komen ya. Mak aku suka. Mak aku pun suka kuih-kuih ni. Okey, korang tengok eh bentuk dia. Bentuk dia macam kasui tapi dia bukan kuih kasui. Ha, dia bau macam koko-koko pekat tu. Tapi sedap. Aku lupa nama dia apa. Mari kita makan. Yang ni sedap. Makan ni teringat mama. Sebab mama yang ajar aku. Makanlah, sedap ni sedap. Mula-mula aku tak suka. Tapi lama-lama rasa dia macam unik. Suka pula. Next kita ada kuih kasui. Ni baru kuih kasui. Kan? Rasanya, tapi memang betul lah. Memang betul. Ini kuih kasui. Okay. Tadaa! Kuih kasui. Kuih kasui ni kalau buat lagi lembut, lagi sedap. Lagi lembik, lagi sedap. Kurang manis. Kita ada dua lagi ya. Sabar ya. Dua lagi ya. Yang ni aku tak sure. Ni. Ni pun aku tak tahu nama dia apa. Bawah dia kuning, atas dia coklat. Aku nampak macam sedap. So aku ambil. Wih, lembik juga. Lembik-lembik juga. Okay. Ni ya. Bau macam pulut-pulut. Sedap. Sedap. Penuh isi dia. Melekat kat tekak. Lembut dia weh. Ni kuih apa ya? Cuba bagi tahu aku kuih apa. Sebab sedap. Last one. Bagi aku minum air kejap ya. Cocokik dah banyak kita makan kan. Satu-satu-satu banyaklah juga kan. Ini pun aku tak tahu. Tapi aku nampak macam menarik. Jadi aku ambil.
kuih apa? Nanti bagi tahu dekat komen tau. Oh, siap ada daun. Dia lapik dengan daun pisang. Kita ambil yang color pink dulu. Ni macam ni bentuk dia. Kuih apa ya? Bau macam kuih apa ni namanya? Kuih koci. Tapi tak tahulah rasa dia macam mana. Mari kita cuba. Okey. Luar dia chewy-chewy. Dalam dia kacang merah. Sedap. Rasa macam makan mochi. Sedap. Kita rasa yang last. Kali hijau, kali hijau. Okey. Pun sama juga. Kacang merah. Yeay, kita dah berada di penghujung rancangan. So, korang pun dah tengok aku makan banyak jenis kuih kan? Ada jenis kuih, kuih kaswi, kuih akok kan? Banyak lagi lah. Aku pun tak tahu sebab banyak sangat. So, nama-nama kuih tu pun banyak yang tak tahu. Korang bagi tahu aku dekat komen, okay? So, kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih anda tengok video-video YouTube Akidah. Jangan lupa like, subscribe, komen and turn on your notification. Ting 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 ting. Itu sahaja. Bye guys. See you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Asyik teru. I love you. Ting.